Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Yang dimana kali ini Bang Mimin akan memberikan kabar terbaru dan terupdate-nya soal Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo yang terciduk pulang bareng setelah melakukan take shooting Ikatan Cinta. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam cuplikan videonya, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kawan-kawan semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi dan berpanjang lebar, mari saja kita saksikan bersama-sama ke dalam cuplikan videonya. Nah guys, di situ kita bisa melihat Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo pergi bareng atau pulang bareng menggunakan dalam satu mobil yang sama. Terlihat jelas di situ banyak sekali kerumunan fans dari Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo yang ingin mengajak foto bersama Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Namun terlihat jelas di situ Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo yang sedang tidak mau diajak foto bersama. Kemudian Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo pun langsung memasuki mobil untuk pulang karena sudah selesai melakukan take shooting Ikatan Cinta. Nah guys, postingan tersebut pun diunggah oleh akun Instagram fansnya Aladin, yang dimana akun Instagram fans Aladin langsung dibanjiri komentar dari berbagai fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Dan Bang Mimin pun akan membacakan beberapa komentar dari fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Yang pertama ada komentar dari akun Instagram WG79, yang dimana akun Instagram WG79 memberikan komentar sama-sama pegang hidung. Dan memang terlihat jelas di situ Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo sama-sama memegang hidung. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.